Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kita, channel Ilhas Sunarji ini. Dan kali ini teman-teman, kita baru aja dapat kiriman paket. Isinya nggak tahu karena ini paketnya milik penerima Eko Zamhuri. Eko Zamhuri ini teman-teman baik aku. Nggak tahu ini isinya apa, tapi mumpung dia itu belum sampai sini, kita akan unpacking, ya, bukan unboxing tapi unpacking paketan dari Mas Eko ini. Ini isinya apa? Saya juga nggak tahu karena ini bukan pesanan di saya, tetapi akan saya unpacking di sini terlebih dahulu. Tapi ya biarin aja. Kalau dia tanya ya biarin. Si berdoa semoga Mas Eko nggak marah ya ketika saya buka terlebih dahulu. Dan ini barang yang milik Mas Eko. Dan ini barang yang milik Mas Eko. Dan ini barang yang milik Mas Eko. Yuk, kita buka, yuk. Aduh. Iya. Aduh, ini kependekan ya. Kita buka, ini. Ini, ke Zamhuri. Kelihatan nggak? Ya, pokoknya itulah. Yuk, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah isinya? Ini kenapa brutal sekali. Yo. Au. Wow. Plastik. Oke teman-teman, isinya plastik ya. Plastik, dan kita buka lagi. Ternyata unplastik. unpacking lah ya, karena ini pack-packan atau packingan. Wow, merah-merah. Kita lihat merah-merah. Apakah iya? Oh, baju warna merah ya, baju warna merah. Oke, kita nggak tahu. Oh, wow, apaan ini? Ada logo plus-plusnya kayak logo kesehatan gitu. Eko Zamhuri. Serti Eko Zamhuri. Oke, mungkin bisa kita buka lagi ya. Oke teman-teman, ini ternyata kayak semacam baju, jaket atau apa. Kita coba aja sekalian. Nyekan. Mumpung orangnya belum sampai sini, salah sendiri kenapa paketannya masuknya ke sini. Jaket. Wow. It's wow, man. Apa ini? Health Safety Environment. Health Safety Environment. Oh, Health Safety Environment. Oh, ada logonya. Ada logo bendera Indonesia. Terus ini kayak dinkes gitu. Terus ini depannya nampak ban. Oh, bisa ikut tutupan. Oke, kita lihat lagi. Buka. Oh, jaket ternyata teman-teman. Jaket hot apa ini? Hot safety environment. Oke, kita coba aja. Kita coba pakai. Dan ternyata mungkin kayak enak gitu ya, nyaman gitu ya. Kayak nemuin pacar baru gitu, nyaman. Ini mungkin bisa jadi, keren. Keren sekali. Wih, spilling keren. Oh, jadi saya kenapa Mas Eko bisa dapat kayak gini ini ya, cerita aja. Mas Eko itu lulusan teknik sipil dari Unsip, dan dia sekarang bekerja sebagai kayak semacam pengawas kesehatan gitu, kayak apa itu ya, pokoknya itu yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan kerja itu, K3 atau apa itu, yang ada di perusahaan-perusahaan yang sedang membangun sebuah proyek gitu. Dan sekarang kebetulan Mas Eko ada di Wonosobo, kerjanya di Geodipa Wonosobo. Nah, di situ dia dapat sebuah proyek dan dia sebagai pengawas keselamatan kesehatan pekerja gitu lah. Intinya seperti itulah, yang nggak tahu seperti apa. Nah, ini dapat jaketnya, nggak tahu ini beli atau apa, tapi keren sih. Keren sih. Nah,
Hari ini ketika saya pakai seperti ini ternyata teman-teman. Seperti ini. Di sini ada ini aja lah. Seperti ini barangnya. Ini barang milik orang, tapi kenapa kita unpacking di sini? Nggak tahu kenapa ya. Ini kita mau ini ya, karena kita sudah ke unpacking jaket ini dan kita sekarang mau kasih tahu kan ke Mas Eko, ternyata barangnya ada di tempat saya. Sepertinya Mas Eko ada di depan. Ayo kita cari. Mungkinkah di sini? Oh, ternyata tidak. Di sini hanya ada para jomblo-jomblo. Coba kita lihat di sini. Oh, tidak ada juga. Mungkinkah di sini? Tidak ada. Atau mungkin di sini, teman-teman. Wah, ini menyeramkan. Wow. Menyeramkan. Apakah dia Mas Eko? Siapa ini? Siapa ini? Halo. Oh, ternyata ini Wendy. Wendy, teman-teman. Bukan Mas Eko. Apakah Mas Eko ada di kamar mandi? Siapa tahu ada di sini. Wait. Oh, ternyata nggak ada, teman-teman. Atau mungkin Mas Eko ada di bawah. Oh, nggak ada juga, teman-teman. Di sini sepi, gelap gulita. Kemungkinan Mas Eko ada di sini. Dapur. Wow, nggak ada juga. Baiklah, kita cari Mas Eko di belakang. Wow, ini menyeramkan, teman-teman. Ini serem sekali, karena ini hampir kayak di gudang gitu. Ini ada WC. Ya, ini WC, terus itu juga WC. Dan mungkin Mas Eko ada di sini. Ayo. Wah, ternyata nggak ada Mas Eko di sini. Wah, nggak ada juga. Kemanakah perginya Mas Eko? Kenapa nggak ada? Atau mungkin ada di atas, di ruang atas? Kita cari. Oh, nggak ada Mas Eko di sana. Sana hanya langit. Dimanakah Mas Eko? Mas Eko, kita ke bawah lagi, teman-teman. Mungkin yang dia ada di depan sana. Mohon maaf ini kalau goyang-goyang. Sini nggak ada juga Mas Eko. Nggak ada. Lalu kemana Mas Eko? Oh, Mas Eko menghilang. Yaudah, buat nanti aja lah. Teman-teman, karena Mas Eko nggak ada di ruangan ini, sudah kita cari sekeliling ruang ini dan tidak ada Mas Eko, maka kita akan menunggu Mas Eko saja sambil mencari tahu apa itu safety, apa itu tadi? Health safety environment ini. Oke, kita lihat-lihat di Google. Kita cari apa itu health apa ya tadi? Health safety environment. Health safety. Health safety environment. Lingkungan kesehatan dan keselamatan adalah disiplin dan spesialisasi yang mempelajari dan mengimplementasikan aspek-aspek praktis perlindungan dan keselamatan di tempat kerja. Sederhananya, apa yang harus dilakukan organisasi untuk memastikan bahwa kegiatan mereka tidak membahayakan siapapun. Oh, ini. Jadi kita cari yang jaketnya. Jaket. Health safety environment. Oh, kayak gini. Jadi ada kesehatan, lingkungan, dan keselamatan. Ya. Health safety environment. Jaket. Oke, kita cari gambarnya.
Barangkali ada. Berarti warna merah, harusnya warna merah ya. Loading. Oh iya, ini nih HSE, Health Safety Environment. Oh, jadi beli di sini nih Mas Dimas Eko. Kita kembalikan lagi ke bentuk semula biar tapi plastiknya nggak bisa ya, nggak bisa kita kembalikan seperti semula. Mungkin ini aja, taruh di plastik aja. Oke ya teman-teman, sebelum Mas Eko kembali ke sini, kita harus melipat baju ini dengan baik dan kita masukkan ke plastik ini lagi. Ini sekalian tutorial cara melipat baju yang baik dan benar ya. Pertama-tama masukkan kancing, tutorialnya. Masukkan kancing, dan ini selalu macet di sini, hati-hati Mas Eko besok. Oke. Itu ya, ribet banget ya kalau cowok melipat baju nggak bisa serapi para ukti-ukti cantik itu sih. Cuman kan kita sebagai cowok harus mandiri gitu, melipat baju sendiri, nyuci baju sendiri juga, apalagi kalian, kita-kita semua ini yang ada di sini yang jumbo-jumbo, kita harus berdikari gitu di bidang apapun, termasuk bidang itulah katanya ya. Ini caranya benar gimana? Ini ya, oke. Nah, kita lakukan pas gak? Semoga pas. Cara masukinnya? Ada yang tahu cara masukinnya gimana? Ya, kita lipat begini. Terus masukin aja gitu. Jangan lupa ini yang ada ininya di depan. Bisa terlihat di depan. Belum ini. Muat ya. Kalau muat kita paksa dulu karena biasanya untuk memasukkan sesuatu itu harus dipaksa terlebih dahulu biar masuk. Oh, sudah sekali kemudian. Oke. Apa saja ini udah benar, sudah sesuai jalurnya, jalur kebenaran. Aduh, lupa lagi apa? Itu safety Eko Zamhuri. Benar ya? Oke, bucin banget. Fix. Mas Eko, terima kasih Mas Eko. Karena kamu, aku bisa dapat konten Eko Zamhuri Safety ST. Oh ya, safety. Safety ini berarti Mas Eko ini ya, bagi kalian para cewek-cewek, berpacaranlah pada anak-anak seperti Mas Eko ini karena Mas Eko pasti aman lah untuk kalian. Teman-teman, menurut keterangan salah seorang teman saya, ternyata Mas Eko itu sedang potong rambut. Gak tahu di mana. Maka dari itu, marilah kita tunggu untuk memberikan barangnya ini pada Mas Eko. Nanti setelah Mas Eko itu beneran ya, gitulah ya, buat konten di pinggir jalan ya kayak gini banyak suara-suara yang berkecimpung di sini gitu. Nah, ini kita akan berikan kepada Mas Eko, jadi stay tune in here. Teman-teman, ini bukan Mas Eko ya, ini Pangge, jomblo sejati kita. Kita tunggu, kayaknya Mas Eko udah ada di depan deh. Tuh kakinya Pangge itu. Nah, itu Mas Eko. Nggak tahu Mas Eko. Mas Eko! 1 hour later. Kita udah kumpul kembali, bro. Kita kumpul kembali, bener. Nah, ini kita sudah selesai packing kembali. Dan ternyata jadi, teman-teman. Walaupun seperti ini, tapi nggak apa-apa. Setelah ini kita akan kasihkan ini ke Mas Eko. Ki! 1 hour later. Kayaknya lama. Mending aku panggil coba. Ternyata Mas Eko sedang di kamar mandi. Kita tunggu lagi. 1 hour later. Mas Eko. 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 Mas Eko. Mas Eko. 1 hour later.
Asekop. Asekop. Tangkap. Nah, itu ada paketan Asekop buat kamu. Dan itu udah aku udah ternyata isinya keren sih. Jaket. Jaket ya? Kamu enggak marah kan Asekop? Oh enggak ya. Alhamdulillah, nanti kok enggak marah. Ye. Mas Eko dari mana sih Mas Eko? Katanya mau potong rambut tuh kayaknya enggak potong. Jadi tadi udah order pelanggan terakhir, enggak boleh lagi Allah. Oh. Order. Jadi karena udah kemalaman ya. Iya. Nah, itu Mas Eko, itu jadi kayak apa sih Mas Eko? Jaket buat apa? Jaket harus merah. Oh, harus merah banget ya. Melambangkan apa merah itu? Oh, berani. Berani menegur. Yang dilarang. Oh. Ngomong-ngomong Mas Eko kerja di mana sih kok Pak harus pakai kayak gitu? Saya bekerja di GOG Pak, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap panas bumi di GOG Pak Lidia. Posisinya sebagai apa? Kiper? Saya posisinya sebagai safety man, safety. Oh, safety man. Sebagai penjaga para pekerja, pekerja dalam keadaan aman. Oh. Jadi selalu terus keliling. Selalu keliling ke pekerja-pekerja gitu. Iya, pekerjanya aman atau enggak itu harus kita harus tugasnya kita harus memastikan bahwa mereka aman dalam bekerja. Ah, itu loh bagi teman-teman yang cewek ini. Kalau mau cari cowok ya kayak Mas Eko ini. Di safety ya. Jadi aman sama Mas Eko dan dia juga para pekerja aja diamankan oleh dia kan. Dijaga kesehatannya, keselamatannya gitu, apalagi kamu nih. Iya, Mas Eko ini masih jomblo ya? Iya. 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 Oh, Mas Eko masih jomblo. Tahun-tahun semenjak dia ke apa kehilangan pacarnya ya, ditinggal nikah sama pacarnya. Sampai sekarang dia belum punya pacar. Nah, gitu aja teman-teman. Terima kasih prank kita ternyata diterima dengan baik oleh Mas Eko. Mas Eko nggak marah dan thank you. Keren 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 keren. Jadi kamu sekarang belajar nyoba. Kamu buat aja ga kayak gitu dah. Apa? Itu alamatnya ada sih. Bukannya 250? Ya kalau dibikin sama-sama, aduh. Kayaknya ternyata enak banget, emang nyaman gitu ya pacar gitu. Apa itu?